dikit kali ya. Lu potong ujungnya. Oke. Okay. Gak bisa lu. Hah? Gak bisa tetap. Ya gitu aja gak apa-apa. Ya gitu aja. Oke, udah mungkin bisa ceritakan dan jelaskan mungkin pertama kali. Manggung hari ini tadi tuh seperti apa sih? Perform. Perform. Hari ini manggungnya benar-benar luar biasa. Aku sampai nggak bisa berkata-kata. Ini manggung termemorable sepanjang hidupku, sepanjang karirku. Karena siapa yang sangka kita nggak tahu tiba-tiba Paus Fransiskus datang ke Indonesia, mau misa bareng juga bersama kita semua di GBK gitu. Dan aku pun bisa nyanyi gitu. Aku kira aku juga cuma ya kalaupun datang pasti aku ikut misa gitu. Cuma aku bonus lagi nih aku nyanyi di sini gitu dan menyambut Pope Francis di sini dan rasanya luar biasa banget. Aku nggak bisa lebih dari luar biasa, beyond grateful. Antusiasnya seperti apa sih Lili ketika dapat tawaran seperti awalnya sebenarnya aku tahu kalau misalnya Bapak Paus Francis itu sempat datang. Jadi waktu itu sempatlah aku bilang ke mereka, ini beneran Paus Francis mau ke Indonesia. Mereka butuh aku nggak sih? Aku itu jadi gini banget ya, kalau mereka butuh aku bersedia ya melayani gitu. Kalau misalnya mereka mau ya, panitia mau, aku dirinya bersedia atau aku bilangin gitu. Tapi kalaupun nggak butuh ya, aku pasti datang. Aku pengen bisa, aku bilang gitu. Terus ternyata mereka dengar Lili mau, mereka kayak ya mau lah gitu. Ayo kalau bisa Lili bisa nyanyi di sini kita senang sekali. Wah aku juga sangat senang gitu kan. Terus akhirnya ya udah jadi gitu. Padahal tadi niatnya gak usah nyanyi, aku bisa bagian dari perayaan lah, perayaan acara. Kayak tadi kan aku bukan hanya nyanyi, lebih gilanya lagi, lebih gratefulnya lagi. Aku tuh bawa persembahan dan aku ngasih ke Pope kan, dan langsung diberkati. Aku langsung dapat berkat dari Pope-nya. Jadi aku tuh bener-bener kayak Tuhan baik banget ya kayak gitu. Terus ya kemarin gitu sih aku cerita sempat ceritain sebenarnya singkat cerita kenapa bisa aku bisa nyanyi di sini. Kemarin aku bilang ya kalau apa yang bisa membantu bolehlah ngangkat kabel kayak ngapain kayak ya. Bisa bantu aku siap gitu. Ternyata dapat nyanyi, dapat bawain persembahan juga. Berapa lagu tadi? 3 lagu. Apa aja? Tadi kita nyanyiin sebelum misa ya, kita ada aku sama Romo Aloy, kita bawain lagu Prayers of Saint Francis, itu doa Santo Franciscus dari Assisi kita bawain. Terus sama The Romos juga, ini Romosnya gaul-gaul keren-keren nih. Terus kita bawain lagu doa kami buat Indonesia, doa kita buat Indonesia. Terus habis itu The Prayer sama Kak Advan yang luar biasa sekali. Groginya seperti apa Lili? Udah gak grogi lagi, lebih ke gemeter ya, tahu nggak lutut gemeter gitu, karena rasanya tuh kayak benar-benar Paus Francis itu simpan mata kita di saat orang-orang berusaha semaksimal mungkin datang dari pagi, mungkin mereka udah gontok-gontokan di luar sana hidup impitan, bahkan ada yang nggak dapat tiket, dapat space gitu-gitu. Sedangkan aku yang aku bisa nyanyi, bahkan aku bisa ketemu langsung, bahkan aku bisa berkat langsung. Aku tahu banyak banget orang kiri di luar sana akan aku yang bisa dapat berkat segitu. Cuma ya ini berkat dari Paus tadi, dia memegang tangan aku, ini aku berkati ya kalian semua. Berkati. Ngasih sesuatu juga ke Paus atau gimana? Sempet ngasih nggak sih gift buat Paus sendiri? Enggak. Cuma dari Tante Lisa tadi. Kita bareng-bareng dari Tante Lisa yang kasih ada persembahan memang udah kita siapkan. Tapi aku tadi minta berkat aja, Bapak doain saya, gitu, doain keluarga saya. Dan hari ini pakai baju adat juga? Baju adat, karena emang temanya kita Indonesia ya. Kita pakai pakaian tradisional semua. Tadi khususnya bawa persembahan ya, bisa dilihat yang ikut merayakan, petugas-petugas semuanya itu pakai pakaian adat. Supaya apa ya, ini namanya indahnya berbudaya, Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Kita bersaudara semua dari berbagai suku, berbagai daerah, berbagai provinsi datang, bahkan dari luar negeri juga bisa datang tadi kemungkinan dia. Melihat crowd-nya sendiri, Lili, gimana satu GBK luar biasa? Penuh sekali, cuma tertib, aneh kan? Karena biasanya
kalau penuh banget itu bisa chaos, tapi ini malah tertib sekali. Dari padahal dari siangnya tadi sekitar jam 11, jam 12 kita sudah mulai masuk, terus sampai sekarang belum selesai juga sebenarnya di atas. Cuma kalau aku udah selesai, ini jam berapa? Malam ya. Ini masih berjalan, orang masih aja nyanyi-nyanyi di atas. Sukacita itulah kita simbol apa ya? Sukacita dan bahagianya kita yang enggak bisa kita jelaskan, enggak bisa kita ungkapkan karena kita happy sekali. Lili memaknai kehidupan paus yang sederhana luar biasa. Betul. Gimana sih buat kehidupan dirimu sendiri sehari-hari? Ya, aku sangat-sangat mengidolakan. Maksudnya Paus Franciscus benar-benar panutan untuk seluruh umat. Dari kesederhanaan dia, dari kehambelannya dia, kerendah hatiannya dia, mengajarkan kita untuk selalu hidup bersyukur apapun kondisinya. Apalagi Paus Franciscus kan emang sangat-sangat peduli terhadap kaum-kaum yang lemah, yang menderita, tertindas, seperti itu. Jadi ya, sangat-sangat dekat dengan kaum-kaum gitu. Itu yang kita perlu belajar lah dari sosok beliau, di mana tadi kita juga bisa misa dipimpin langsung sama Paus Franciscus. Itu yang benar-benar blessings yang kita bisa rasain. Satu GBK saya yakin juga bisa ngerasain gimana antusiasmenya, gimana harunya, gimana bangganya, dan gimana kita happy-nya bisa dipimpin langsung misalnya sama Paus Franciscus. Tapi kamu masih menyangka gak sih, atau tidak menyangka bisa melihat langsung dengan mimpi? Mimpi, ya aku gemeter, aku bilang Tuhan tuh baik banget, Tuhan tuh baik banget. Aku sangat bersyukur itu, Tuhan tuh baik banget. Karena yang tadi aku bilang, aku tadinya cuma nyanyi doang. Ternyata aku juga bisa ikut dalam perayaan misa gitu, bisa persembahan dan lain sebagainya. Terus setelah kelar pun tadi, aku ketemu lagi sama Paus Franciscus, didoakan lagi. Jadi totalnya dua kali ketemu gitu. Jadi kayak, aku mau posting habis ini. Happy sekali. Tapi seumur hidup kepake ya? Seumur hidup dong, kepake. Nggak mandi nih abis ini, cuma bisa. Tapi yang menarik ini baju dipakainya baju karo nih ya. Betul, baju karo. Ini siapa yang memilih ya, atau bagaimana sih? Dari kamu sendiri. Kebetulan kan emang temanya kan baju adat. Kebetulan aku juga kan, aku dari suku karo. Jadi aku, ya udah aku pakai suku karo. Walaupun sebenarnya aku agak sakit sedikit, bukan sedikit, emang berat banget nih pala. Dudung namanya, dudung. Aku nggak tahu sih berapa kilo ini, berapa ya? Mungkin 2 kilo, 2 kilo lebih gitu ya. Lumayan, kita pakainya dari siang sampai malam ya Wak gitu. Tapi nggak apa-apa, demi tampil maksimal dan ya sekalian dong bawa banggain budaya sendiri, suku sendiri gitu. Apalagi kan ini tadi ditonton ribuan orang, jutaan orang gitu. Jadi kayak baju adat apa, ya walaupun berat, cuma gak apa-apa, aku akan tahan berat ini dengan sukacita karena aku akan bertemu dengan Paus Franciscus gitu. Jadi aku pakai hari ini temanya adat karo gitu, karena aku ginting suku karo gitu. Lili tadi sempat di-spill melayani sebagai pemazmur, ini seperti apa sih mungkin perjuangannya sendiri sampai di detik ini juga ternyata loh Lili. Iya, dulu tadi Romo sempat mention kan kalau aku dulu sempat di Medan di Paroki Santo Franciscus Assisi pas aku nampak Padang Bulan Medan, kan aku dulu gereja di situ. Lumayan sering mazmur, tapi bukan yang aktif sekali di gereja. Selamat malam. Terus habis itu ya dulu aku lumayan sering lah bermazmur di gereja. Jadi ya benar-benar rasanya berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Selalu ada aja. Jadi terakhir, message apa sih yang mau disampaikan terutama kaum muda untuk teman-teman timur utara? Melalui Plaza sendiri seperti apa sih? Saya buat anak-anak muda, kaum muda, apalagi yang tadi sudah mengikuti misa ya. Semoga kita semua semakin warna kuning. Tetap semangat, optimis, selalu menebar kebaikan pastinya. Agung, selalu belajar untuk selalu bersyukur apapun kondisi kita, karena ternyata banyak orang yang susah tapi gak sedih kita ya. Iya, itu hal-hal kayak gitu tuh harus kita balon udara berwarna perbaiki kuning. Hari demi hari semoga kita bisa kedepannya menjadi orang yang lebih baik lagi pastinya. Banyak hal-hal baik yang bisa kita contoh dari Paus Franciscus, semoga bisa menginspirasi hidup kita, menginspirasi banyak orang, dan terus menjadi berkat buat banyak orang. Oke, okay. Thank you. Terima kasih.